Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kucing garang nakal yang kesepian, tidak punya temen nih ya teman-teman ya. Dia galau. Gak galau sih, kayaknya dia lebih lebih seneng hidup sendiri. Ya, inilah si Pak Lurah Pom-Pom. Kalau dikasih temen, dia tidak bisa akur, ya. Melainkan malah saudara-saudaranya dilahap, dikunyah-kunyah, digerawok-gerawok, ya. Nakal banget. Dan pagi ini tadi nggak tahu sih, Mak Miu taunya pagi dia bikin ulah nih ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ini tempat tidurnya, hamok ini kan di sini tuh, Mak Miu taruh di sini. Dikasih pup, bukan buat pipis. Masih pertama kali ini si Pom-Pom ngelakuin kayak gitu. Apa dia dendam sama si Baim? Karena yang tidur di sini tuh biasanya si Baim sama si Suti, Ara, Agni gitu ya teman-teman ya. Lah kok tadi pagi tuh Mak Miu lihat ada pup gede banget. Siapa lagi kalau bukan dia? Hah? Pesek ini. Pesek jeboh ini. Pesek jeboh apa enggak ya teman-teman? Enggak ya? Terus pipis. Jadi itu Mas, sudah Mak Miu buang. Terus itu Mak Miu kasih Rinso, nanti Mak Miu sikat dulu. Nih. Kalau pipis itu ya lumrah ya, tapi kalau pup di hamok itu loh yang keterlaluan. Terus ngincer si Dewi. Dewinya apa itu? Lagi berjemur di depan gitu sama Pom-Pom. Itu diliatin terus dia agresif banget teman-teman. Jangan, masya Allah, makan itu lele, kamu itu nggak punya teman, eh? Tuh malah kayak gini, malah manja-manja kayak gini, kayak pitik kate le malahan, piye karepmu, eh? Enak, enak. Bocah kok yang gemes nih, kadang yang nganyel nih. Garang tapi lucu, bocah kekel aku ngerasa nih bocah kilo. Lama-lama dia juga risih teman-teman. Biasanya Mak Miu udil-udil di sini, itu dia itu melet-melet. Ya mungkin caper ya teman-teman. Tapi ya setiap hari begini, ya pokoknya anak-anak yang apa, yang lainnya sudah masuk gitu, Pom-Pom ini selalu kita keluarkan sampai pagi, gantian lah ya, karena kalau tidak gantian wis, yang lainnya remuk musuh Pom-Pom, terutama si Scarlett, Agni sama si Jamal ya, kasihan mereka nanti punya trauma. Itu Jamal aja sekarang itu teman-teman dimusuhin sama si Krimi tuh teman-teman, mamanya apa mau digelut itu. Dia lagi asik di sini, kalau apa dielus-elus terus dia juga risih mungkin ya teman-teman ya. Mana si Dewi? Dewi mana Pom? Iya boleh aja di sini, tapi ojo ngawur ngono tole. Bisa pup ndek hamok ngono kuwi enggak pareng. Emangnya hamoknya nggak boleh buat bubuk saudara-saudaramu nanti. Mana Dewi? Dewi mana, Pom? Dewi? Dewi? Dewi tadi berjemur di depan, teman-teman. Sudah sarapan. Tapi musuhnya belum ke sini sama Nana ya. Biasanya di bawah pohon bambu situ. Ini anak-anak belum Mak Miu keluarkan. Karena tadi Mak Miu masih ngurusin si Pom-Pom dulu. Temennya si Kelin ini. Oh. Ini si Kelin. Si Kelinnya berjemur, teman-teman. Si Kelin juga sudah gede. Biasanya itu kalau pup itu juga langsung masuk di kandangnya gitu loh. Lo kok pupuk ndek ham? Oh ya teman-teman, Mak Miu mau ngenalin produk baru dari Elmos nih ya. Bedak kutu dengan kemasan spesial, dengan harga spesial, dijualnya sus orang-orang spesial. Ya di sini Elmos mengeluarkan bedak kutu
dengan 50 gram free 50% ya, 25 gram berarti dapatnya 75 gram. Ini dengan harga 20 ribu aja khusus yang ada di botol di sini. Ini bisa beli langsung nanti ke WA Mak Miu, nanti Mak Miu taruh di sini ya, di deskripsi di sini. Terus sama bisa dibeli di Tokopedia. Di Tokopedia teman-teman wajib follow baru bisa beli produk ini ya. Harganya 20.000 free 25 gram. Nanti kita kasih yang ini ya. 25 gramnya nanti ini kotaknya, cupnya ini bisa buat naruh yang ada di botol gini. Jadi teman-teman nggak ribet cari tempat wadah bedak. Dan pastikan pembeliannya juga dapat stiker kayak gini ya. Ini berarti dijamin ori. Begitu teman-teman ya. Jadi dua bedak ini cuma 20.000 aja. Stoknya terbatas. Oke teman-teman, langsung capcus ke WA Mak Miu. Ini mengatasi masalah perkutuan. Ya Pak Lurah ya. Pak Lurah beriklan dulu. Semoga laris manis. Nanti hasil penjualan dari benda kutu Elmos kita kembalikan lagi ke anak-anak ya teman-teman ya, buat perawatan anak-anak di sini. Begitu. Terima kasih banyak yang sudah order dan juga jadi pelanggan bedak, sampo, parfum dan dari produk-produk Elmos lainnya. Ya Pak Lurah ya. Ini Pak Lurah juga sangat berterima kasih banyak ya buat saudara-saudaraku semua yang sudah memakai produknya Elmos. Pak Lurahnya cemberut teman-teman, karena tadi pagi sudah Mak Miu omel-omelin gara-gara ya pup itu tadi ya. Biarin, bang wis tuwek mekekek kayak gini kok kurang asem. Nggak, ini penggayaan Mak Yaro Pak Yai. Wis tuwek ngono kae. Tuh gaya nih kayak bos. Ya memang bos, Mak. Aku ini bos bedak gitu loh Mak. Ya Pom ya. Teman-teman pasti tanya perbedaannya bedak kutu yang botol gede yang 75 gram sama yang botol hitam ini apa Mak? Gak ada perbedaannya, kualitasnya sama. Cuma kalau ini tidak tersedia di Shopee, khusus langsung order ke Mak Miu, Japri sama di Tokopedia. Kalau tidak follow katanya tidak dijual di Tokopedia. Begitu teman-teman ya. Cuma begitu aja syaratnya, tidak ada syarat yang lain. Ditebus murah cuma 20.000 dapat dua bedak. Begitukah Pak Lurah Pompom? Nah begitu katanya. Biar Pak Lurah Pompom ini bisa ketawa sumeringah. Begitu loh teman-teman ya. Lo di follow gitu, biar banyak saudara-saudara dan teman yang lainnya mengikuti nge-follow juga. Ya, Pak Lurah ya. Biar Pak Lurah bisa ketawa, tersenyum, jadi anak yang baik, anak yang soleh gitu loh, teman-teman. Ya udah ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Mak Miu videoin Pak Lurah lama-lama juga tetap cemberut aja sebelum teman-teman membeli. Mungkin setelah membeli bedak kutunya Pak Lurah, Pak Lurah bisa tersenyum. Terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Miu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan besengut ae. Cepat di order ya onti, ongkel ya, biar Pak Lurah bisa senyum, biar tidak cemberut aja kayak begini nih.